dari BPM Kalian dan Rafa Grace. Cero. Hari ini kita mau panen gambas. Yes. Selain gambas namanya apa? Oyong. Nah, ini di BPM Kalian itu dibikin kayak gini fungsinya sebagai peneduh biar nggak panas gitu, guys. Mari kita panen ya. Yang dipanen mana dulu ya? Ini nih. Lihat ini teman-teman. Besar-besar kan? Ini organik loh teman-teman. Iya, nih tuh kan gede-gede-gede. Menyenangkan sekali. Satu, dua. Nih tuh kan. Mana lagi ya? Oh ini nih. Iya. Lalu masih banyak nih sebelah sini teman-teman. Nih. Iya. Kemudian yang bawah teman-teman sini dong Pak. Iya. Dimasak apa ini nanti Mbak? Kalau ala-ala barat apa ya? Oh yong. Tumis ohyong. Ohyong. Tekan teman-teman, ini kita baru panen pertama. Oke, ya. Nih. Ini panen perdana. Kemarin kita sempat panen pare, kacang, sekarang kita panen gambas kalau orang Jawa bilang. Oke. Sore guys, ini sore ini saya akan memanen yang kesekian kalinya juga ini tanaman gambas. Tapi karena pupuknya bagus, ya ini terus buahnya tumbuh terus. Tapi saya akan memanen lagi ini dan sekian kalinya. Ya mungkin kalau guys melihat, loh godongnya kok sudah agak menguning ya, karena sudah dipanen berkali-kali. Tapi ini semuanya kan dengan pupuk dan yang jelas lingkungan yang baik. Yuk, itu saya akan memanen lagi ya. Nah, ini masih cukup bagus. Wah ini sudah, oh masih empuk. Iya. Ini guys, karena ini sudah panen yang kesekian kali sehingga buahnya semakin jarang, mungkin daunnya juga semakin tua ya. Tapi maka tolong ikuti karakteris dan jangan lupa kalau perlu ya mungkin disapa atau mungkin masukan-masukan yang positif, tapi yang jelas subscribe-nya itu sehingga kami terus semangat berkarya. Rafa Grace tidak berhenti.